Kasus ini mau dibawa kemana? Apakah benar ada yang merekayasa? Terlalu banyak saksi bicara, mana yang bisa kami percaya? Apakah benar bukan tragedi, atau ada yang jahat padanya? Jerit menyayat hingga tersiksa, kebenaran masih teka-teki. Makin keisi makin kesana, infonya ini faktanya mana? Makin keisi ini makin kesana, kita gak tahu benar enggaknya. Apakah benar mereka yang dibui tidak bersalah, sudah terbukti? Kejadian mencari tanpa henti, harus buka kebenaran ini.